Media televisi nasional Iran mengungkapkan pada Jumat 11 Oktober 2024 bahwa rudal balistik Iran berhasil menghancurkan radar tercanggih Israel yang terletak di Tel Aviv. Dijelaskan bahwa rudal Sahab 3 berkecepatan hipersonik yang dikirim dari jarak sejauh 1.350 km itu mendarat secara presisi pada target. Radar bernama AN/TPY-2 seharga $500 juta itu merupakan bagian dari pertahanan udara Israel. Arrow-2 itu diletakkan di sisi jalan raya di jantung kota Tel Aviv. Menurut keterangan pejabat militer Iran, serangan ini terjadi setelah sebelumnya Iran telah berhasil menargetkan mobil radar jarak jauh Raytheon di dekat pangkalan militer Nevatim milik pertahanan udara THAAD sehingga berhasil menjatuhkan 40 rudal balistik berikutnya di pangkalan Nevatim. Keberhasilan ini menyebabkan Israel harus menunda penyerangan ke Iran karena harus menunggu kiriman radar pengganti beserta baterai dan operatornya yang berasal dari Amerika.